adalah Taman Wisata Alam Rimba. Lokasi ini dikelola oleh Koperasi Petani Hutan Rimba di Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasinya berjarak 5 km dari Kota Wisata Brastagi. Lokasi wisata alam ini dapat menjadi tujuan untuk bersantai bersama keluarga. Selain menyajikan keasrian hutan pinus, lokasi ini juga memiliki fasilitas bermain anak. Bagi yang hobi bersepeda, tentunya sangat cocok datang ke sini. Karena di lokasi ini juga menyajikan jalur trek sepeda gunung yang dapat memacu adrenalin. Lokasinya sih ada berkisar, yang sudah selesai ini ada berkisar-kisar 5 hektaran gitu. Bang, konsep kita ini kan apa bang, rimba atau kembali ke alam nih bang. Ada kendala-kendala untuk pengembangannya seperti apa nih bang? Ya, kendalanya sih itulah, kami kan masih swadaya, ini dari namanya juga kelompok tani hutan. Jadi bergerak di bidang koperasi gitu. Jadi kita hanya masih swadaya. Jadi nah, bagi wisatawan yang sedang berada di Kota Brastagi dapat datang ke Taman Wisata Hutan Rimba ini untuk menikmati keasrian hutan pinusnya. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.